Provinsi Jawa Barat melalui Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat tengah mengembangkan koperasi berskala besar menuju koperasi berskala besar tingkat nasional dan kemudian menuju koperasi berskala besar tingkat dunia. Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat terus melakukan banyak bimbingan dan juga kebijakan untuk berkembangnya usaha koperasi yang relatif kondusif. Pada tayangan ini, kami akan informasikan 4 koperasi berskala besar tingkat Jawa Barat. Seperti apa tayangannya? Berikut informasinya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat telah melakukan verifikasi sebanyak 260 koperasi dari 26 kabupaten kota. Identifikasi dan perankingan telah dilakukan dan menjadi 100 koperasi. Koperasi skala besar tersebut oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat dibina dan dikembangkan agar menjadi koperasi skala besar tingkat nasional bahkan tingkat dunia. Koperasi yang beranggotakan pegawai negeri sipil sudah ada sejak dulu dan terus berkembang hingga saat ini baik dari segi keanggotaannya maupun aset usahanya. Berikut kami tampilkan 3 profil koperasi beranggotakan pegawai negeri sipil yang berskala besar di tingkat Jawa Barat. 3 koperasi ini berasal dari 3 daerah yang berbeda, yaitu Garut, Bandung, dan Bekasi. Visi dan misi PKPN Gubernur Garut. Hasil keputusan rapat anggota tanggal 15 Desember 2007. Visi terwujudnya PKPRI yang eksis, terdepan dan menjadi andalan untuk mencapai kesejahteraan pegawai Republik Indonesia dan masyarakat di wilayah Gubernur Garut. Misi meningkatkan kualitas dan kuantitas keanggotaan PKPRI Gubernur Garut. 2, meningkatkan jenis usaha yang bersentuhan dengan kebutuhan anggota maupun masyarakat. 3, mempertahankan serta meningkatkan unit usaha yang telah ada secara optimal. 4, meningkatkan jiwa kewirakoperasian dan kewirausahaan di lingkungan PKPRI Gubernur Garut. 5, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota. Jumlah anggota sampai hari ini ada 60 anggota primer. Langkah pertama yang kamu lakukan ketika masuk di PKPN itu menegakkan disiplin organisasi, itu yang pertama. Disiplin organisasi yang menyangkut penyelenggaraan rapat anggota tahunan, itu yang pokok dulu. Yang kedua, baru meningkatkan disiplin dalam masa pembayaran kewajiban, baik simpanan wajib maupun utang-utang anggota. Yang ketiga, pengurus PKPN Garut berusaha tepat waktu memberikan pelayanan kepada para anggota. Kalau kita janji tanggal 1, tanggal 2, tanggal itulah pelayanan itu diberikan kepada anggota. Adapun volume perkreditan dikaitkan dengan aset yang mereka miliki. Misalnya kalau ada simpan 200 juta, ya dapat pinjaman 200 juta. Nah, ini jadi disesuaikan dengan asetnya yang ada. Dan setiap saat sampai hari ini tidak ada anggota yang tidak terlayani. Karena sebabnya kita bisa tepat, timbal baliknya para anggota pengelolaan tepat waktu
jarang anggota tidak membayar lewat tanggal 15. Setelah tanggal 15 sudah selesai pembayaran para anggota, inilah yang membawa kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada para anggota. Kedua, dalam menggunakan RAT, kami mempunyai waktu yang cukup ideal, yang sudah dibakukan. Misalnya RA, kita pada bulan Desember. RAT tepat bulan Maret, tidak lepas dari bulan-bulan itu. Sehingga anggota bisa memahami kalau RAT primer tidak bisa lewat RAT kekenggaru. Karena sanksinya ada. Kalau tidak RAT, pertama tidak diundang, yang kedua kalau diundang tidak punya hak bicara. Nah ini yang sanksinya, sehingga tidak ada anggota PKR yang tidak melaksanakan RAT tahun buku yang bersangkutan. Meskipun memang gejalanya ada waktu ini yang belumnya kewaltaan karena ada masalah intern yang masih sedang dalam penyelesaian. Ini kali yang mendorong bapak anggota begitu percaya penuh kepada pengurus PKR Garut, karena pengurus PKR Garutnya pun berusaha suat tenaga semampu mungkin untuk melayani keperluan para anggota, baik dalam langkah pelan kredit maupun kalau perlu ada niaga barang yang diperlukan oleh para anggota. Hanya niaga barang, kita tidak menyediakan toko serba ada, cukup saja dengan DO ke toko-toko yang mereka inginkan. Dulu keluarkan DO baru barang diladeni oleh toko-toko dan pembelinya langsung oleh kami akhir bulan, dan mereka nyicil ke PKP. Ini prosesnya yang menyangkut niaga. Yang menyangkut wisma tidak ada yang dianyu ke wisma, penghuni sebenarnya cash, jadi tidak ada yang dianyu kecuali pelayanan kredit. Apotis juga sama, tidak ada resep dokter yang dianyu oleh pemasin. Ini barangkali yang membawa perputaran keuangan di wisma maupun di apotis cukup lancar. Kalau di pusat, kelancarannya tergantung pada jumlah cicilan siap saat. Tahun buku 2015, target kami meledeni pelan kredit itu 12 miliar dan tercapai 13 miliar lebih, jadi 1 miliar lebih dari anggaran yang ditetapkan tahun 2015. Tahun 2016 mulai bisa tercapai, kami tingkatkan dari target 12 miliar tahun 2016 menjadi 14 miliar. Dan alhamdulillah sampai Mei hari ini sudah mencapai 57% pelan kredit, sekitar kira-kira 8 miliar. Kalau dengan Juni mungkin nanti bisa mencapai 80%. Sehingga target 14 miliar kemungkinan bisa tercapai tahun 2016. Ini yang selalu kami tiap tahun itu program itu terinci, teratur, sehingga satu waktu bisa dilihat titik-titik mana lah anggota yang sangat membutuhkan dana. Biasanya kami sudah pantau tiap tahun itu ada 3 bulan-bulan yang sangat genting. Genting ini maksudnya bagaimana anggota sangat membutuhkan dana. Biasanya bulan Januari itu selalu dana harus siap pada bulan Januari karena pelaksanaan RAT primer. Bulan Maret biasanya dana yang dibutuhkan oleh anggota karena adanya kebutuhan KPRI dalam mengembalikan dana simpanan anggota. Dan bulan Juni biasanya inilah yang paling berat menghadapi masuknya anak-anak muslimer ke sekolah. Mereka memerlukan dana untuk keperluan anak sekolah yang ada di muslim. Ini barangkali jadi data-data ini tiap tahun dipantau, Pak. Dipantau primernya mana, jumlahnya berapa, sehingga tiap tahun itu kita sudah buat program pengadaan untuk pelayanan tiap tahun sudah diprediksi sehingga tidak kelebakan dalam menghadapi kebutuhan anggota dalam pelayanan kredit. Ini berapa yang kami alami berapa. Saya sudah mengurus keperluan ini sejak tahun 72. 28 tambah 16 sudah 44 tahun langsung
tetap sebagai ketua. Ini juga rahasianya mana, karena semuanya akibat dari kekompakan pengurus dalam mengurus organisasi, sehingga pengangguran cukup tinggi, sehingga tidak ada masalah dalam pengurusan. Dan pengurus selalu aklamasi atau diangkat kembali. Jadi saya juga bersyukur kepada Allah Ta'ala, saya hanya beri anggota atas kepemimpinan saya sudah sampai 44 tahun lah. 28 tambah 16 sampai hari ini sudah 44 tahun mengurus koperasi PKPRI Kabupaten. Perlu diketahui bahwa PKPRI Kabupaten Garut memiliki unit usaha, pertama apotek PKPN, kemudian kedua unit simpan pinjam, dan ketiga adalah Wisma PKPN, kemudian keempat pengadaan barang dan jasa. PKPRI Kabupaten Garut ini saya kira bukan hanya ya baru sekarang ini, tapi mulai tahun 62 ya. Mulai 62, kemudian secara bertahap, dan sampai sekarang ini tidak mungkin ya kalau tidak mendapat dukungan dari seluruh anggota, kemudian pengurus dan pengawas. Dan juga saya kira pemerintah Kabupaten Garut juga turut mendukung kepada keberadaan dari PKPRI Kabupaten Garut ini. Kemudian penghargaan yang pernah diperoleh selain daripada Bupati Garut ya, saya kira sudah hampir setiap tahun itu diberikan penghargaan. Kemudian juga dari Dekopinwil Pusat, kemudian dari Dekopin Jawa Barat, kemudian juga dari Dinas Koperasi Jawa Barat. Dan pada saat sekarang ini ya, keberadaan kami ya memang kalau dilihat daripada perkembangan ya mungkin ada kenaikan ya daripada tahun ke tahun. Tapi ini tidak mungkin berhasil ya tanpa dukungan dan bantuan terutama daripada anggota. Dan saya kira anggota mempunyai peranan penting, karena kita memberikan pelayanan kepada anggota tentu saja sesuai dengan keinginan mereka, permintaan mereka, kita layani sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Dan di samping itu pula, bahwa keberadaan PKPRI Kabupaten Garut ini seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, tidak mungkin kalau tidak disiplin dari semua pihak, baik itu anggota, pengurus maupun pengawas. Dan keberadaan kami sampai saat ini ya tentu saja ini tiada lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan daripada anggota itu sendiri. Dan juga sekaligus bahwa kami berkiprah untuk melayani kebutuhan di luar anggota, yaitu masyarakat sekitarnya. Misalnya yang menyangkut dengan kebutuhan untuk pengobatan kepada apotek PKPN ini ya setiap hari itu lebih daripada 100 orang yang datang kemudian berobat, dan disediakan kami di sini 10 dokter umum, dokter khusus spesialis dan 1 dokter umum. Dan kemudian sekaligus juga dengan ada laboratorium di atas yang menyangkut dengan hasil analisa daripada dokter, kemudian dilakukan ke lab, kemudian ditambah lagi dengan adanya ronsen. Kemudian sekaligus juga ini kami sampaikan bahwa Wisma PKPN ini selain menggunakan kesempatan ini untuk ya mereka yang berjualan atau sales, katakanlah sales dari luar Garut, kemudian juga kita memberikan kesempatan kepada lain, kepada umum. Dan di sini saya kira kalau hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Jumat itu ya penuh dengan sales.
Jadi kami mohon maaf apabila hari-hari tersebut itu diisi penuh. Tapi untuk malam Sabtu, malam Minggu, dan malam Senin itu kebanyakan ya dari umum. Dan alhamdulillah karena keberadaan Wisma PKPNI dekat kota ya, katakanlah di pusat kota, ini untuk pembelanjaan souvenir atau barang-barang khas Garut, kemudian tempat-tempat kuliner ini mudah dijangkau. Ini paling beberapa meter ya dari Wisma PKPNI. Penghargaan yang pernah diperoleh selain daripada Bupati Garut ya, saya kira sudah hampir setiap tahun itu diberikan penghargaan. Kemudian juga dari Dekopinwil Pusat, kemudian dari Dekopin Jawa Barat, kemudian juga dari Dinas Koperasi Jawa Barat. Dan pada saat sekarang ini ya, keberadaan kami ya memang kalau dilihat daripada perkembangan ya mungkin ada kenaikan ya daripada tahun ke tahun. Tapi ini tidak mungkin berhasil ya tanpa dukungan dan bantuan terutama daripada anggota. Dan saya kira anggota mempunyai peranan penting karena kita memberikan pelayanan kepada anggota tentu saja sesuai dengan keinginan mereka, permintaan mereka, kita layani sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Saya kira kalau masalah unggulan, tentu saja ini saya bicara ya unit usaha simpan pinjam. Ya, kalau unit usaha simpan pinjam itu volume kreditnya ya itu bisa sampai mencapai 12 sampai 13 miliar ya tahun kemarin. Dan sekarang direncanakan untuk 2016 itu 14 miliar. Jadi kita memang untuk keperluan pelayanan kepada anggota tadi ya, kita kerjasama baik dengan pihak perbankan ataupun pihak-pihak lain atau pihak ketiga lainnya yang ingin berpartisipasi dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota tadi. Dan ini tentu saja dari usaha simpan pinjam ini ya, kalau kita bicara ya di beberapa daerah khususnya di beberapa wilayah kabupaten atau kota di Jawa Barat ini memang USP dikatakan bahwa paling katakanlah usaha yang sedikit-sedikit apa bermasalahnya. Kenapa? Karena ini bersaing dengan pihak perbankan dan juga disiplin daripada anggota. Kalau anggota tidak disiplin, tentu saja ini akan merusak kepada usaha yang kita jalankan USP tadi. Dengan timbulnya akan adanya apa tunggakan-tunggakan yang terus membesar. Dan ini akan mengakibatkan kepada koperasi itu menjadi sedikit jalannya tertatih-tatih ya. Jadi tidak lancar. Tapi alhamdulillah untuk PKPRI Garut ya sampai dengan saat sekarang ini kita bisa menangani dan bisa kita telusuri dengan baik kepada anggota-anggota sehingga anggota itu menunjang sekali kepada keberadaan dari PKPRI Kabupaten Garut. Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dibentuk dan didirikan pada tanggal 11 Mei tahun 1962. Saat itu masih sebagai pemerintah Kota Praja Bandung mendirikan koperasi dengan maksud koperasi ini di dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada pegawai pemerintah Kota Praja saat itu.
dengan fluktuasi dan dinamika yang ada, telah mengalami berbagai perkembangan yang cukup dinamis. Dan di sini adalah kantor milik koperasi sendiri yang dibangun pada tahun 1985, zaman ketuanya adalah Bapak Igun Sardini. Nah, di sini didirikan bangunan yang bersifat sendiri, artinya milik koperasi sendiri. Nah, itu barangkali perkembangannya, kemudian dengan anggota yang cukup banyak dan sebagainya, kita juga telah mengalami masa-masa apa, suramnya lah gitu. Namun dengan tekad, semangat, dan kebersamaan, koperasi ini telah tumbuh sedemikian besar. Pada masa saya, tahun 99, koperasi ini punya aset hanya sebesar 7,4 miliar. Nah, kemudian pada tahun 2005, pada saat saya menjadi ketua, itu aset sudah meningkat menjadi 14,7 miliar. Nah, kemudian 10 tahun kemudian, ketika saya menjabat periode pertama, tahun 2010 ini sudah meningkat dari 14, sekian miliar tadi menjadi 32,1 miliar. Nah, kemudian masa terus berkembang sampai 2015, masa kepengurusan saya yang kedua, periode kedua, itu aset yang dimiliki oleh kami, KPKB, itu adalah sebesar 64,2 miliar. Nah, dari 64 miliar ini, diantaranya adalah ada penyertaan modal dari pemerintah kota ketika pada masa waktu pada Darosada sebagai wali kota Bandung. Beliau memberikan kebijakan membantu kami sebesar 9 miliar rupiah untuk penyertaan modal. Secara fisik, bangunan ini adalah milik, dibangun tahun 85, kemudian ditambah apa direnovasi yang kedua itu tahun 89. Dan waktu itu masih secara fisiknya kantor ini belum memadai dari aspek untuk melayani anggota. Nah, saya sebagai ketua punya obsesi, kenapa tidak sebuah koperasi juga harus memiliki seperti pelayanan bank gitu ya gitu. Karena koperasi ini dipandang sebagai masyarakat, oleh masyarakat koperasi itu seperti konvensional gitu. Sehingga kami, saya khususnya, tergerak untuk merubah image itu. Sehingga koperasi itu ini reinforcement-nya harus seperti bank gitu ya. Nah, dengan kondisi itu maka kami pengurus ingin merubah fisik kantor ini seperti bank. Maka dengan cara menabung, kami setiap tahun kami menabung, disisihkan, menganggarkan untuk merenovasi total kantor ini. Dengan segalanya semua total, termasuk kabel-kabel jaringan computerized dan sebagainya, itu kami laksanakan. Alhamdulillah, dengan pembangunan selama 2 tahun lebih, bangunan ini sudah menjadi kokoh, kuat, dan bisa menampilkan sebuah lembaga keuangan yang bernama koperasi, bisa menampilkan melayani anggota seperti bank. Alhamdulillah sekarang KPKB sudah sedemikian rupa, misalkan dari aspek aset, dari omset, SHU. Usaha-usaha yang dikembangkan oleh KPKB adalah simpan pinjam. Nah, simpan pinjam ini bukan yang sifatnya konsumtif saja, tapi juga ikut menunjang potensi anggota yang suka berusaha gitu. Misalkan usaha pakaian, jual pakaian,
kemudian juga peternakan ayam atau ikan, pengembangan ikan, dan usaha-usaha lainnya seperti sablon kaos dan juga jaket-jaket seperti itu. Itu juga kami dorong para anggota itu untuk menambah pendapatan mereka, dan kami terus ikut mendorongnya dan memberi bantuan. Yang kedua, usaha kami adalah usaha niaga. Usaha niaga itu yaitu berupa menyediakan minimarket. Nah, minimarket ini menyediakan berbagai kebutuhan pada anggota. Nah, minimarket ini juga menyediakan pada anggota yang memiliki potensi untuk menitipkan barang di sini. Sehingga anggota yang memiliki potensi dan punya kewirausahaan, hasil-hasilnya bisa dititipkan di kami. Dan kami jual itu. Itu dalam rangka juga mendorong usaha pengembangan usaha mereka, anggota-anggota. Yang ketiga, usaha ini adalah usaha jasa. Kami juga pernah memberikan pinjaman kepada anggota untuk usaha menjadi pihak tiga, pemborong. Misalkan ada juga pemborong, termasuk yang bukan anggota, juga kami berikan pinjaman dengan jangka waktu hanya 3 bulan. Yaitu misalkan mereka punya pekerjaan dari berbagai kedinasan yang ada di pemerintahan kota, kami memberikan pinjaman modal. Nah, itu juga kerjasama seperti itu kami lakukan. Kemudian juga yaitu kantin. Kami menyewakan kantin kepada mereka yang memiliki usaha kuliner, makanan. Alhamdulillah itu juga punya ikon jenis makanan di kami yang orang-orang luar selalu datang ke kantin kami, yaitu Cafe KB. Kemudian kami juga punya gedung yang di depan, di pinggir jalan, kami juga sewakan kepada pihak lain. Sejak tahun 2004 sampai sekarang terus kami sewakan per 3 tahun kepada perusahaan asing dari Jepang. Dan alhamdulillah tahun yang kesekian, terakhir tahun 2015, bahkan sekarang sudah diperpanjang sampai ke tahun 2018, disewakan lagi dengan terus meningkat harga sewanya. Kemudian kami juga rental mobil. Rental mobil awalnya khusus untuk para anggota. Selain itu juga kami punya kamar kos-kosan di sekitar Jalan Taman Sari. Di situ kan lingkungannya kampus. Jadi di kos-kosan ini diisi oleh para mahasiswa khusus putri gitu ya. Dan tentu saja kami juga dengan lingkungan sekitar ini, khususnya di lingkungan RWS ini, kami juga ikut memberikan pengembangan modal usaha. Misalkan ke warung-warung yang biasanya belanja keluar, kami sediakan untuk mereka. Selain itu kami juga membuka usaha toko lainnya di sekitar pemerintah kota yang ada sekitar Jalan Cianjur. Kami juga membangun toko di situ untuk melayani, mendekatkan diri kepada anggota yang ada di lingkungan daerah sekitar Jalan Cianjur. Itu juga kami buka usaha-usaha seperti itu. Dan tentu seperti yang kami punya obsesi sesuai dengan misi kami adalah yaitu mengembangkan unit-unit usaha koperasi yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan anggotanya, termasuk meningkatkan sarana dan prasarana bagi kelancaran usaha KPKB. Kami juga punya rencana di daerah Gedebage. Kami sudah memiliki tanah sekitar 5.000 meter karena Pak Wali Kota Bandung ini identik dengan inovasi. Maka kami pun harus punya paradigma pemikiran seperti itu. Apalagi di daerah Gedebage ini nantinya akan dibangun semacam Bandung Technopolis. Maka kami mengikuti paradigma pemikiran itu, nanti kami akan membangun berbagai usaha. Misalkan yang pertama, kami ingin membangun wisma di sana. Wisma di sana itu adalah tempat pendidikan dan latihan jenjang karir dari para pegawai pemerintah Kota Bandung.
biasanya karena pemerintah Kota Bandung itu belum memiliki gedung diklat sendiri, suka sewa ke pihak lain. Makanya dengan membangun ini, nantinya pihak pemerintah Kota Bandung, khususnya Badan Kepegawaian Daerah, jadi kalau prajabatan, diklat PIM, atau apalah namanya, itu harus di sana. Kami menyediakan 3 lantai kelas maupun 3 lantai tempat aulanya, tempat nginepnya, tempat kelasnya dan sebagainya. Kemudian kami juga di sana akan membangun gedung serbaguna. Gedung serbaguna ini bisa disewakan oleh masyarakat, oleh anggota yang akan melaksanakan hajatan-hajatan gitu kan dan sebagainya. Kemudian kami juga di situ akan membangun medical center, yaitu kami akan menyediakan, apalagi lingkungannya di situ kebetulan belum ada rumah sakit, belum ada klinik dan sebagainya. Itu daerah pedalaman, kami sediakan itu, baik poli umum maupun spesialis-spesialisnya. Kami juga akan membuka minimarket di sana, kami juga akan membangun lapangan bulu tangkis, kami juga akan membangun lapangan futsal, dan sebagainya. Sehingga di situ tempat usaha, pure kami akan usaha, menjadi sebuah unit usaha kami di sana. Nah, dengan demikian bahwa koperasi itu banyak sekali manfaatnya, apalagi kami sebagai koperasi yang berada di lingkungan pemerintah Kota Bandung tentu akan memberikan motivasi kepada teman-teman pengurus koperasi yang berada di lingkungan baik di pemerintahan lain di daerah kota kabupaten Jawa Barat juga kepada koperasi-koperasi lain agar sama-sama berkembang. Karena hanya dengan kerjasamalah antar koperasi, maka koperasi akan berkembang. Bukan koperasi bukan saling mematikan di antara kami, justru saling kerjasama untuk meningkatkan dan menumbuhkan koperasi. Khususnya di Jawa Barat, kami mendukung program-program Bapak Gubernur, misalkan di dalam rangka mengembangkan koperasi. Apalagi kami dengar di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sekarang Pak Gubernur sedang gencar-gencarnya membangun dan mengembangkan koperasi khususnya yang berada di lingkungan pemerintah provinsi. Kami sangat mendukung sekali karena ini merupakan sebuah upaya dari pemerintah Jawa Barat dan pemerintah kabupaten dan kota Jawa Barat untuk senantiasa konsen terhadap pengembangan koperasi. Sejarah perkoperasian khususnya di kalangan pegawai mungkin ini sudah ada sejak zaman Khotib, karena dulu Khotib sejalan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 97 pada tanggal 10 Maret maka ditetapkan Khotib ini menjadi Kota Madya. Selanjutnya perkembangan pada tahun 2000 kami ditugaskan, waktu itu masih jadi kepala bagian perekonomian wali kota, merubah koperasi yang ada dan nanti statusnya dari Khotib ke Kota Madya pada tahun 2000. Jadi waktu itu masih katakanlah masih dari data dan sebagainya, jadi banyak bebenah. Nah, ini kaitan dengan peningkatan status jadi koperasi Kota Madya waktu itu. Koperasi Kota Madya pegawai pemerintah Kota Madya Bekasi. Jadi dari iuran waktu itu iuran wajib dan pokok hanya 5.000, kemudian seiring sejalan dengan perkembangannya, alhamdulillah saat ini koperasi pegawai pemerintah Kota Bekasi telah mencapai aset sebesar 38.903.144.000 rupiah. Tentu perkembangan ini berkat semuanya, semua pihak, karena bagaimanapun nampaknya satu-satu permasalahan yang ada adalah pada saat RAT khususnya dalam meningkatkan, tapi dengan sejalan dengan kesadaran para anggota yang saat ini jumlahnya 4.385 anggota,
mereka yang saya sampaikan pada saat sosialisasi dan sebagainya, kesadaran untuk meningkatkan simpanan bisa diterima. Saat ini simpanan anggota ini terbagi dalam kategori golongan. Untuk golongan satu sebesar 86.000 untuk wajib, untuk pokok. Kemudian golongan 2 96.000, golongan 3 156.000, dan golongan 4 186.000. Di luar malah suka, karena bagaimanapun itu adalah iuran yang wajib di kita terima setiap bulannya. Kemudian kalau malah suka bervariasi. Namun demikian, kalau mana suka mungkin samalah dengan permasalahan dengan yang lainnya. Inginnya mana suka ini lebih besar daripada simpanan-simpanan yang sudah ditentukan oleh operasi kita pada anggota, tetapi nampaknya belum berjalan dengan lancar. Hanya saja mungkin kalau persentasekan hanya sekitar 20% dari jumlah anggota yang menyimpan mana sukanya. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan awalnya hanya simpan pinjam. Seiring dengan perkembangan perkooperasian, alhamdulillah pada tahun 2010 ini dari dua kegiatan saja, simpan pinjam dan barang dan pelayanan barang, kita sekarang sudah 6 kegiatan, yaitu pelayanan simpan pinjam, pelayanan unit barang, yang kedua, yang ketiga adalah kantin, ada Kopmat, kemudian yang keempat pelayanan fotokopi, yang kelimanya pelayanan postpay, kemudian yang keenam adalah kantin. Kantin di sini ada dua, yaitu ada di Jalan Ahmad Yani, kantor Wali Kota Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani nomor 1, dan di Jalan Juanda nomor 100, itu kantin juga. Ya, kantin ada pelayanan fotokopi dan sebagainya. Dan yang terakhir ini baru kita adalah pelayanan umroh, bekerja sama dengan travel di Kota Bekasi. Jadi pegawai yang mempunyai uang 5.900.000 toh bisa naik ibadah umroh, bisa melaksanakan ibadah umroh. Sisanya adalah dicicil sesuai dengan kemampuan. Ada yang 10 kali atau 12 kali. Dan saat ini sudah memberangkatkan 24 anggota untuk ibadah umroh. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang, tahun ini bisa lebih banyak lagi. Nah, kalau sudah lengkap, sampaikan kok asuransi untuk dapat klaim penggantian kepada yang meninggal tersebut. Sisa simpanan diberikan, kemudian sisa pinjamannya dibereskan oleh asuransi. Bagaimana ketentuan yang ada? Pada tahun 2014, kaitan dengan hari koperasi ke-67, alhamdulillah koperasi pegawai pemerintah Kota Bekasi mendapatkan prestasi, yaitu sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional dan award. Jadi award hanya diberikan hanya 10. Jadi katakanlah ini Jawa Barat yang waktu itu masih tidak ada yang mendapat award, hanya koperasi ini. Mudah-mudahan prestasi ini tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang, khususnya pelayanan-pelayanan kepada anggota. Tentu saja berkaitan dengan operasi, selalu ada target pendapatan. Tahun yang lalu, pendapatan tahun yang lalu, tahun buku 2015, kita targetkan 7 miliar, alhamdulillah bisa tercapai pendapatan. Kemudian tahun ini kita tingkatkan lagi seiring dengan pertanggungjawaban kegiatan tahun buku 2012 yang disampaikan pada rapat anggota tahunan pada tanggal 30 Januari 2016. Target yang 7 miliar tahun yang lalu, kita tahun ini adalah 9 miliar.
Yang lainnya adalah tentu saja berkaitan dengan pelayanan. Jadi pelayanan kepada anggota, saya ini beranggota pada bulan Mei, bulan Mei selama 5 bulan dari bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei. Ini pelayanan kita dari pengajuan anggota 14.880.000 ini terrealisasi 10.579.100.000 rupiah. Itu untuk simpan pinjam. Tapi kalau untuk barang dari 3.385.000.000 ini terrealisasi 3.337.990.000 rupiah. Kemudian kalau dijumlahkan pelayanan kita total di sini sudah mencapai kurang lebih 14 miliar dari Januari sampai Mei yang diberikan pelayanan kepada anggota. Kami banyak berharap demi kemajuan koperasi bekerja sama-sama dengan koperasi lain. Jadi khususnya di sini di Kopat pada menjelang bulan puasa ini menjadi tumpuan penyimpanan barang-barang daripada UKM di sisinya konsinyasi, jadi menyimpan produk-produk Bekasi dan mulai batik dan sebagainya. Mudah-mudahan pada hari ini kita masih ada stok karena memang hanya di sini tumpuan toko lah di sini ini. Daripada produk-produk saya tidak terlalu banyak ini, sepanjang memang ada tempat silakan saja sebagai daerah pemasaran produk-produk unggulan yang bisa dipasarkan tentu saja di ruangan yang kami telah siapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, alhamdulillah jadi mempunyai rencana tentu saja seperti mungkin koperasi KPKN Kabupaten Garut. Jadi sudah disampaikan lahan sudah diberi, jadi kami ingin mengembangkan lagi pada program kegiatan yang ke selanjutnya. Yang ke-8 adalah pelayanan apotek dan dasar pelayanan. Itu sudah diberikan oleh wali kota, karena ini tentu saja namanya wali kota tentang aset harus dirawat, dirapatkan dan sebagainya, dan sudah dibahas. Mudah-mudahan tahun ini awal lahan tersebut sudah diberikan untuk selanjutnya mungkin dibangun, karena janji wali kota ini akan dibangun tiga lantai khusus untuk koperasi pada lahan yang sudah siapkan. Kalaupun lahan-lahan yang sudah siapkan ini mungkin sedikit berbeda dengan Kabupaten Garut, alhamdulillah lahan yang ditepati di sini sudah ada keputusan wali kota Bekasi nomor 032 P498 BAKD bulan 12 tahun 2012 tentang rekomendasi pembatasan aset milik pemerintah Kota Bekasi kepada koperasi pegawai Kota Bekasi, di mana di sini ada lahan 811 meter milik aset Kota Bekasi yang dipakai oleh koperasi pegawai Kota Bekasi untuk kegiatan koperasi, dari mulai lahan pelayanan sampai kantin sampai mungkin kan apa ada taman juga dihitung. Dan di jalan Juanda 100 sebanyak 143. Ini ditandatangani oleh Wali Kota Bekasi tanggal 21 Desember 2016. Jadi ini menyangkut dalam rangka tertib administrasi, karena bagaimanapun saya lihat teman-teman yang lain juga yang mengelola koperasi memang lahan Pemda, tapi secara hukum ini belum diberikan oleh bupati maupun wali kota yang ini yang apa ya memberikan asetnya dibagi kegiatan koperasi. Tapi di sini antusias daripada Wali Kota Bekasi terhadap koperasi ini sangat besar, termasuk mungkin pemberian yang sedang dibahas jajaran Agus Salim yang akan dipakai kepada unit kegiatan pelayanan yaitu apotek dan pelayanan jasa dan pengobatan yang rencananya akan dibangun 3 lantai. Mudah-mudahan kalau sudah selesai ini juga bisa meningkatkan pelayanan kepada anggota, karena bagaimanapun
contoh sudah ada di Kabupaten Garut, saya kira ini tinggal kita laksanakan saja di sini untuk lebih meningkatkan kepada anggota, khususnya anggota yang sakit, karena bagaimanapun itu sangat akan membantu, khususnya di dalam pembayaran-pembayaran yang nantinya kalau tidak ada uang, tidak ada uang cukup, sisanya ditayang ditengah oleh koperasi, tinggal yang bersangkutannya saja nanti melakukan pembayaran kepada koperasi sesuai dengan apa yang telah diselesaikan pada awal oleh koperasi. Visi misi koperasi pegawai pemerintah Kota Bekasi KPKB sesuai dengan kalender yang ada di tertera adalah misinya adalah profesional, kuat dan mandiri. Jadi profesional ya tentu saja dalam artian bagaimana memberikan pelayanan lebih baik diartikannya itu. Kemudian mandiri adalah memang sampai saat ini kami belum diberikan bantuan dalam arti penyertaan modal oleh pemerintah. Ini sangat berbeda dengan koperasi KPKB, koperasi pegawai Kota Bandung yang mungkin wali kotanya telah memberikan sampai bantuan permodalan sampai dengan 9 miliar. Di sini belum, baru tanahnya saja. Kemudian profesional di sini menunjukkan bagaimana supaya barangkali dengan jumlahnya sedikit melayani setiap bulan tepat waktu sesuai dengan mungkin permohonan. Karena permohonan, khususnya dalam profesional dalam memberikan pelayanan kepada anggota-anggota, khususnya di dalam permohonan pinjaman agar lebih tepat waktu, tentu saja setelah dicek. Jadi mandiri, kuat, dan profesional. Ya kuat tentu saja. Kuat ini kita mengharapkan dari simpanan. Karena bagaimanapun ketentuan Undang-Undang 25 tahun 92 tentang pengoperasian, tahun depan mungkin akan kita juga lihat juga sebagaimana koperasi lain. Jadi mungkin simpanan wajib di sini akan lebih, dan mana sukan yang akan lebih ditingkatkan. Karena ini salah satu kekuatan kita. Nah, kemudian dalam pemberian, misalnya pemberian ini kepada anggota ini dibagi-bagi dalam tahapan. Jadi anggota golongan 4 yang paling tinggi 300 juta maksimal, kemudian golongan 3 sampai dengan 150 juta, golongan 2 sampai dengan ada 75 juta, dan golongan 1 50 juta. Tetapi di sini adalah ketentuan yang sudah disampaikan di dalam RAT. Kami tidak rigid, tidak kaku lah. Karena standarnya sama, kalau pegawai ini kan standarnya sama adalah sisa gaji dan tunjangan-tunjangan yang diterima setiap bulan. Jadi kami lihat, karena memang di dalam pelayanan kami memakai dua sistem. Untuk golongan 3 dan golongan 4 itu penagihannya disampaikan ke bagian keuangan, kemudian pembayarannya dari Bank Jabar. Sedangkan golongan 2 dan golongan 1 itu disetorkan oleh bendaharan penyetor. Setiap bulannya ada 56 SKPD. Yang lainnya adalah tentu saja yang menyangkut iuran wajib dan iuran wajib setiap bulannya. Kaitan dengan kemarin juga pengarahan dari Pak Andang dari selaku sesepuh ini agar lebih ditingkatkan masalah iuran ini lebih ditingkatkan, dan memang saat ini memang kita masih saja ada dalam sejumlah aset 38 miliar lebih ini ada juga aset eksternal yaitu merupakan pinjaman ke Bank DKI Syariah kurang lebih 8 miliar yang belum diselesaikan. Jadi dari 38 ya kurang lebih 30 miliaran yang punya kita. Itu saja
menyikapi suksesnya adalah di sini adalah kekompakan lah. Kekompakan antara pengurus dan pengawas yang bagaimana memahami satu visi dan misi kuat, mandiri dan profesional. Ya, tolong terjemahkan dalam artian bagaimana memberikan pelayanan kepada orang yang lebih baik. Hal ini terus kami upayakan melalui program-program kegiatan yang memang bisa diterima oleh para anggotanya. Yang lainnya adalah kami selalu melaksanakan RAT bulan Januari. RAT kan merupakan pertanggungjawaban kegiatan tahun buku yang sudah dan persetujuan rencana yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Jadi nah, tahun yang akan datang, insya Allah nanti juga bulan Januari lagi kami. Satu koperasi lagi yang akan kami berikan informasinya untuk Anda. Koperasi yang ada di lingkungan masyarakat yaitu koperasi simpan pinjam. Hal yang unik latar belakangi terbentuknya koperasi ini karena bertujuan untuk memberantas para rentenir yang gencar berkembang di daerahnya. KSP Rukun Mekar itu didirikan tahun 1983 oleh kelompok buruh bangunan yang terdiri dari Haji Hatna Setiadi, Bapak Inen almarhum, Pak Ano, Pak Komar. Kebetulan Pak Inen itu sudah meninggal kurang lebih 1 tahun kebelakang ya. Dari perjalanan tahun 83 sampai sekarang itu sudah 31 tahun, Pak. Awalnya KSP Rukun Mekar ini ruang lingkupnya hanya tingkat RT. Yang anggotanya pertama 11 orang dan terakhir di tahun Desember 2023 itu tercatat 47 orang. Tidak mempunyai modal sama sekali, modalnya cuma semangat, Pak ya. Semangat ingin supaya masyarakat di Ciganitri itu yang waktu itu ini mohon maaf tergantung kepada rentenir, Pak. Jadi KSP Rukun Mekar yang dulunya himpunan simpan pinjam Rukun Mekar itu dibangun itu untuk meminimalkan ketergantungan masyarakat meminjam uang kepada rentenir. Kedua, dalam rangka meningkatkan pendidikan di Ciganitri. Ketiga, membuka peluang usaha. Masyarakat menjadi anggota koperasi otomatis akan terbuka dari segi permodalan, peluang usaha. Itu gambaran awal koperasi Rukun Mekar. Dengan semangat kerjasama dan keinginan untuk mandiri, KSP Rukun Mekar itu alhamdulillah dari tahun ke tahun terus berjalan. Jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela sampai tahun akhir tahun 2015 itu berkisar di antara 43 miliar, Pak. 43 miliar. Simpanan pokoknya kurang lebih 500 juta, simpanan wajibnya 12 miliar, sisanya simpanan sukarela. Jadi di KSP Rukun Mekar itu tidak ada modal dari bank atau pihak ketiga, ini mutlak kekuatan itu dari anggota, dipakai oleh anggota, hasilnya untuk anggota. Alhamdulillah KSP Rukun Mekar tidak mendapatkan bantuan modal atau perkuatan modal baik dari bank atau dari pihak ketiga, ini bersumber dari anggota semua. Itu sebagai gambaran keuangan. Keanggotaan itu sekarang itu sudah mencapai 5.128 orang, mudah-mudahan terus bertambah.
anggotanya itu sudah tersebar di beberapa kabupaten kota. Yang paling besar itu didominasi dari Kabupaten Bandung, jumlahnya kurang lebih 3.600 orang. Dari Kota Madia di atas 1.600 orang. Ada juga yang tercatat di Kota Cimahi, Bandung Barat, dan Sumedang. Alhamdulillah jangkauannya udah cukup jauh. Anggota yang terjauh yang berpartisipasi menjadi anggota Rukun Mekar itu jaraknya kurang lebih 30 kilo, Pak. Di daerah Kabupaten Bandung, daerah Ciwidey, Pangalengan, ada mereka juga para pelaku UKM. Alhamdulillah KSP Rukun Mekar juga sudah melakukan prinsip yaitu kerjasama antar koperasi. KSP Rukun Mekar sudah memberikan perkuatan modal ke beberapa koperasi, di antaranya ke Koperasi Sauyunan, KAU Malakasari, Koperasi Pasar Ciparai, koperasi dari Bandung Barat itu Bunga Tanjung. Mereka juga sudah memanfaatkan kerjasama koperasi. Dan KSP Rukun Mekar secara khusus juga membina KUKM yang produktif, di antaranya yang bergerak di bidang kuliner, di bidang kopti ya, koperasi tempe tahu, dan di bidang budidaya tanaman hias yang adanya di Lembang. Alhamdulillah sudah dilakukan itu. KSP Rukun Mekar ini alhamdulillah mendapat prestasi sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional. Tahun 2016 juga sudah, meskipun belum mendapatkan sertifikatnya, sudah ditetapkan sebagai koperasi skala besar kelompok koperasi simpan pinjam tingkat provinsi. Mudah-mudahan penghargaan itu lebih memacu untuk kemajuan KSP Rukun Mekar. KSP Rukun Mekar itu memberikan pinjaman itu ke sektor produktif itu di atas 90% supaya gairah usaha lebih maju, koperasinya juga lebih maju, anggotanya lebih sejahtera. Untuk gambaran berapa pinjaman yang diberikan itu, pinjaman sampai 55 juta itu, jasa pinjamannya itu 3% menurun, lebih besar dari 55 sampai 150 juta 2,5% menurun, lebih besar dari 150 sampai 300 juta itu 2% menurun. Alhamdulillah pinjaman itu sudah dimanfaatkan oleh anggota-anggota yang punya usaha produktif dan kondisi pembayarnya itu alhamdulillah memuaskan. Tahun kemarin itu KSP Rukun Mekar mendapat hasil usaha kotor itu 7 miliar 20 juta kurang lebih ya Pak. Dan insya Allah nanti menjelang hari raya tahun 2016 di Rukun Mekar itu hasil usaha dan SAU itu dibagikan Pak. Itu kesepakatan dari anggota, nanti kurang lebih minggu pertama di bulan Juni pembagian hasil usaha dan SHU itu dibagikan kepada anggota. Kurang lebih yang akan dibagikan anggota nilainya itu di atas 5 miliar. Nah itu yang menjadi daya tarik KSP Rukun Mekar untuk masyarakat yang ada di daerah kerja Rukun Mekar. KSP Rukun Mekar ini sedang melakukan kerjasama dengan koperasi lain. Mohon maaf, ini banyak koperasi yang belum terakomodir oleh bank. Kita kerjasama dengan KSP Rukun Mekar supaya koperasinya itu dan anggotanya itu sejahtera dalam rangka kerjasama Pak ya, dalam dengan koperasi Rukun Mekar. KSP Rukun Mekar ini Pak juga membantu masyarakat non anggota ya, di antaranya perbaikan rumah tidak layak huni. Alhamdulillah sudah beberapa unit diperbaiki. KSP Rukun Mekar juga memelihara daerah kerjanya yang disalurkan dari dana pembangunan daerah kerja. Contohnya pembuatan gapura di tiap gang, pemeliharaan saluran dan jalan-jalan yang ada di wilayah kerja Koperasi Rukun Mekar. KSP Rukun Mekar juga menyalurkan dana sosial, dana pendidikan. Contoh dana sosial itu kita membantu kegiatan-kegiatan pendidikan, keagamaan, dan pendidikan umum. Pendidikan juga disalurkan kepada anggota berupa pendidikan prinsip-prinsip koperasi itu tiap tahun terus berjalan.
supaya anggota khususnya masyarakat umumnya itu memahami apa itu manfaat menjadi anggota koperasi. Dan tidak lupa pengurus pengelola juga diikutkan dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi atau memang diselenggarakan sendiri oleh KSP Rukun Mekar. Itu secara terus-menerus berjalan. Mudah-mudahan dengan cara begitu pemahaman anggota, pengurus dan pengelola lebih meningkatkan jati diri koperasi khususnya di Rukun Mekar. Selanjutnya KSP Rukun Mekar juga sedang berupaya meningkatkan pelayanan-pelayanan kepada usaha kecil ya. Usaha kecil supaya mereka usahanya berjalan bisa menjadi anggota yang aktif. Mudah-mudahan dengan keberadaan KSP Rukun Mekar itu keberadaan masyarakat lebih bergairah dalam usahanya, pendidikannya meningkat, dan apa tujuan koperasi itu bisa dilaksanakan, itu prinsip-prinsip koperasi ya. Mohon maaf di sini tidak bisa disebutkan ya, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah kenal apa itu prinsip koperasi. Yang terpenting di KSP Rukun Mekar ini keberadaannya itu bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota dan bisa dampaknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar yang berada di wilayah kerja KSP Rukun Mekar. KSP Rukun Mekar ini sangat mengutamakan pelayanan, Pak ya. Jadi para pengurus dan pengelola tidak terpaku oleh waktu, Pak ya. Contoh begini, apabila ada anggota yang datang mengenai urusan koperasi di luar jam kerja, selama masih memungkinkan kita melayani, Pak. Contoh, ada anggota datang jam 8 malam, contoh Pak, di luar jam kerja, Pak ya. Dia menelepon atau SMS, dia butuh uang untuk keperluan yang mendesak, contoh berobat gitu ya. Kita melayani, Pak. Dan KSP Rukun Mekar juga memberikan hasil usaha koperasi itu maksimal, Pak. Jadi sebagai contoh, dari hasil usaha itu 70% Pak dinikmati secara langsung oleh anggota. Jadi kalau dirata-ratakan, anggota menyimpan simpanan sukarela di sini, per bulannya rata-rata mendapatkan 1% Pak dari uang yang disimpan di KSP Rukun Mekar itu. Jadi lebih besar dari bank atau BPR Pak itu ya. Yang terpenting di sini kemudahan Pak ya. Dan apa ruh kekeluargaannya di sini sangat sangat kental sekali. Mudah-mudahan koperasi ini bisa bertahan dan maju terus. Dan rencana ke depan kami akan mungkin 1-2 bulan ke depan lagi, 1-2 bulan lagi kami ini akan mendirikan gedung serbaguna untuk menampung atau menyediakan terutama banyak pertemuan-pertemuan studi banding dari ya khususnya dari Pulau Jawa atau juga di luar provinsi Jawa Barat, seperti apa yang kita alami udah seluruh provinsi di Indonesia ini udah pernah berstudi banding di koperasi kami. Demikian tayangan informasi mengenai koperasi berskala besar di Jawa Barat tahun 2016. Semoga tayangan yang baru saja kami sajikan bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga harapan besar koperasi skala besar di Jawa Barat tentunya bisa menuju koperasi skala besar tingkat dunia. Tayangan ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.